Halo, berada di channel saya. Oke teman-teman, hari ini saya akan unboxing Beyblade Lord Spriggan ukuran terbaru dari Flame. Oke, langsung aja check this one out. Oke teman-teman, ini dia Beyblade-nya. Kita belum tahu ini Beyblade ini siapa, apakah nanti karakternya Su atau bukan di Lord Spriggan ini teman-teman. Oke, di keterangannya sini ada chip Spriggan, layarnya Lord. Oke, disknya Bits, dan ini dia drivernya dapat Dimension. Oke, langsung aja kita buka teman-teman, apakah sesuai kita dapat. Oke. Yang pertama kita ada, oke, dapat warna biru King Monster-nya teman-teman. Dan oke, ini bentuknya teman-teman. Oke, sesuai, tidak seperti Heaven Pegasus kemarin teman-teman. Oke, tanpa stiker. Oh, ada stikernya teman-teman. Oke, mantap. Oke, langsung aja kita coba kita tes dulu string launcher-nya. Oke, powerful seperti yang kemarin teman-teman. Langsung aja kita pasang di sini teman-teman. Oke, keras. Oke, mantap ini. Oke. Jadi kemarin ini saya pakai ini merek SB ya teman-teman. Materialnya harusnya sih lebih smooth SB dipakai daripada frame ya teman-teman. Tapi karena dipakai di Ghost Shoot ini ya agak kendor, jadi saya ganti aja pakai yang merek frame ya teman-teman. Langsung kita pasang sini teman-teman. Oke, pasang dulu pelan-pelan. Oke, mantap. Kita taruh sini dulu teman-teman, kita singkirkan. Singkirkan dulu teman-teman. Oke, ini dia Beyblade-nya teman-teman, dan ini dia stikernya. Mungkin nanti saja saya pasang stikernya teman-teman. Oke, kita lihat dulu apa aja isinya teman-teman. Oke, ini dia layarnya. Oke, saya lihat dari keterangan note pembeliannya teman-teman, kalau ini bahannya karet. Oke, dan betul ini karet ya teman-teman. Karet tapi agak keras gitu. Oke, ini ya teman-teman. Coba. Oke, memang karet teman-teman. Karet, dan sininya ini besi ya teman-teman. Ini besi. Ini plastik teman-teman, ini besi. Oke. Dan ini bisa mode L atau R. Tinggal diputar aja sini teman-teman. Oke. Kelihatan. Oke. Mantap. Dan kita dapat Blitz. Oke, this Blitz warna merah. Oke, tidak buruk teman-teman, lumayan bagus. Dan ini dia chipnya, chip Spriggan. Dan kita dapat Dimension driver teman-teman. Oke, apakah ini bekerja sesuai? Oke, saya putar. Oke, oke, mantap. Oke teman-teman, modenya bisa diubah. Oke, fokus, fokus. Oke, ini dia naik ya teman-teman. Oke, mantap nih teman-teman. Sip, selanjutnya kita pasang teman-teman. Teman-teman.
saya pasang di mode L ya teman-teman. Oke, kita pasang di mode R aja. Oke, kita bongkar lagi. Keras banget ini teman-teman. Sekali teman-teman. Baru tenaga ekstra sedikit. Oke, kita pasang di mode apa ya? Nah, ini stamina. Oke teman-teman, ini dia si Lord Spriggan ya teman-teman. Langsung aja kita testin teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita coba testin dulu. Kita pakai barbel launcher. Liar teman-teman, agak liar. Oke, lagi teman-teman, go. Sepertinya ini ganas sih teman-teman. Sepertinya. Oke. Boleh kita lihat sedikit teman-teman, kita serang. Dan bor speed.
bor spinis lagi teman-teman dalam hitungan detik teman-teman. Memang keras betul serangannya teman-teman. Dan bor spinis lagi teman-teman. Modenya teman-teman, kita putar lagi drivernya. Oke, sip. Oke, hampir board ternyata dragon ya teman-teman. Oke, kita save lagi. Go. Oke, ini launch teman-teman, bukan doors. Ini launch. Dragon takut duluan teman-teman melawan ini teman-teman, melawan box tiga nih teman-teman, karena ganas mungkin jadi dia gugup. Teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman agar channel saya makin berkembang. Oke, okay? Thank you. Bye bye. Mantap teman-teman.